Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuala Lumpur, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengarahkan semua 24 pasukan Liga Malaysia berehat sebentar daripada menjalani latihan pramusim berkuat kuasa hari ini bagi mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 26 Januari. Presiden MFL Datuk Hamidin Mohamad Amin menjelaskan semua pasukan Liga M termasuk Liga Bawahan seperti Liga M3, Piala Presiden dan Piala Belia perlu mematuhi setiap arahan atau prosedur operasi standard SOP seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Kita perlu ikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan bermula 13 Januari ini dan kita pun tak ada pertandingan, hanya latihan sahaja setakat ini. Tapi setiap pasukan perlu patuh untuk tidak melakukan latihan di seluruh negara dan mengikut SOP, prosedur operasi standard, katanya. Kata Hamidin lagi, pihaknya sudah menyediakan beberapa plan kecemasan jika pandemik COVID-19 terus meningkat dan PKP dilanjutkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.